Jadi oleh-oleh ini diberikan dari hamba Allah, ya Bu ya, Ya. dari Jakarta. Anak Ya. mohon. Alhamdulillahnya banyak. Nah, ini dia mie ayamnya teman-teman. Tuh. Vlog pesan kreasi golongan remaja. Alhamdulillah. Sertifikat tanah. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Pep Vlog. Pagi-pagi kita sudah disambut oleh ieu teu galak. Abdi ngiring ieu parkir di palih dia, Wias. Mohon. Jadi saya sedang berada di Kampung Pasir Angin, Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber. Nah, saya membawa oleh-oleh teman-teman ya. Oleh-oleh ini untuk emak, saya teh lupa siapa namanya, yang jelas rumahnya berada di sana di ujung. Nah, ini dia akses jalan menuju rumah emak. Saya teh lupa emak anah atau emak apa ya nampaknya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju damel naon? Maju kieu we. Emak aya? Aya. Itu nyita nuju kitu teh teh sok kalau mangi teh. Oh, udah mang. Dupi jenengana teh mah saha nih? Eta Ne Isa. Oh, Ne Isa. Yuk, kita ke emak yuk. Assalamualaikum. Mak, emut keneh ke Abdi. Lupa. Tos lami atau dah satu acan sasi saum kali ya teh. Ya saha ieu teh. Anu Abdi anu ti campak ka teh ya. Oh nya. Damang atuh. Ada mang ibadan mah. Halo. Jadi mak ini kurang melihat ya Bu ya? Iya, Nah, teman-teman ya, kita mau bongkar oleh-olehnya nya Bu nya. Jeten ibu teh mantu. Mantuk Mak, oh. Mantuk Mak Isah. Mangga sok silakan, itu yang paling atas dibongkar saja. Buka, mungkin penonton penasaran ya. Buka, nah, tuh ada persabunan teman-teman ya, sampo, sabun, odol dan lain-lain. Nah, kita pindah ke sini, ada mie instan, ada kue kaleng juga. Nah, itu ada itu teh gula terigu ya? Ya terigu ya. Terigu teman-teman ya, tuh. Tuh ada minyak goreng juga. Terus ada kurma ya. Nah, ada kurma. Terus ada itu teh, ada kue kering. Nah, itu ada sirup. Terus ada gula pasir itu teh ya. Gula pasir. Yang ketengan yang seperempat. Nah, terus ada bumbu-bumbu tuh. Alhamdulillah ya. Nah, itu dia. Ada sarden. Ada bumbu lagi. Ada kecap. Nah, terakhir. Oh, belum terakhir ya. Itu masih ada abon sapi. Itu teh beras. Iya. Ya, beras. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita telah membongkar oleh-oleh. Jadi oleh-oleh ini diberikan dari hamba Allah, ya Bu ya? Ya. Dari Jakarta. Oh, terima kasih ya, jauh ya. Jauh ya. Dari Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, berkah selalu, sukses selalu, dijaga keluarganya oleh Allah, dijaga hartanya oleh Allah. Apa yang dicita-citakan, apa yang dihajatkan dikabul. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Dan kita juga doakan Ma mudah-mudahan sehat selalu ya, Ma ya. Sing sehatnya banyak, sing jag-jagnya banyak. Amin teman-teman ya. Ini ada satu lagi ya Maya, buat emak. Naon? Iya, mangga ditampi mangga. Tampi. Mohon. Ya. Alhamdulillahnya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah THR buat Lebaran ya Maya. Ya. Mudah-mudahan emak sehat selalu pokoknya. Terima kasih banyak. Iya mah buat ibu sanesna naon ya mah. Iya mah sanesna naon. Bios. Sanes nanaon ieu mah pengen teh hayang karaosan. Mohon. Sami-sami. Mohon sami-sami. Ya, Kang. Sehat. Hatur lumayan Kang meser sirup.
komeser tajil atur lumayan nih mahnya sanes ngahinakeun nah, doakeun nya asing berkah amin. Selamat amin. Digampilkeun amin ya robbal alamin gitu nya aya genuhan ka mah dipasihan geus seueur alhamdulillah nya mahnya rezeki ka ngomma nya ma abdi bade permios uih nya mangga atur nuhun waktosna ku abdi diwagel pamugi masing sehat sing damang sararea sadayana nya para donaturna hamba Allah sing sehat selalu berkah selalu sami-sami mohon amin amin ibu mangganya di kantun mana assalamualaikum 2000 years later. Nah sepulangnya dari Cibeber Umi Rahmi ngajak buka puasa di luar nih, kita buka puasa di luar ya hari ini. Mau di mana, di Warung Bitung atau di Sukanagara? Di Sukanagara mah jauh ya. Oh iya, jadi kita buka puasa di luarnya sambil ngajemput kakak ya. Soalnya kakak itu kan sedang bukber juga bersama teman-temannya di tempat sama guru-gurunya di tempat sanlat ya. Jadi sambil ngajemput juga karena nanti. Karena pulangnya malam. Kalau Hariwang. Hariwang ya kalau bahasa Sunda mah. Yuk, sudah siap, Mi? Yuk teman-teman kita berangkat. Oh jaket mana? Ada itu. Oh iya jaket sudah ada di motor ya tuh persiapan pokoknya mah. Yuk berangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah sampai di tempat mie ayam dan bakso ya. Jadi Umi Rahmi katanya mau ngami ayam hari ini teh. Tuh, ini dia. Nah, mie ayam bakso. Tempatnya berada di tidak jauh dari rumah saya, sekitar 10 menit atau 15 menitan lah ya dari rumah kurang lebih. Nah, ini dia tempatnya tuh ada mie ayam bakso urat, ada ayam geprek dan lain-lain. Umi Rahmi sudah menunggu di dalam ya, dan ini mie ayamnya sedang dibikin. 2 menitan deui katanya ya. Sedang menunggu maghrib. Gimana? Apa? Hah? Lagi malesan inbox. Ini kita sudah persiapan kleo untuk ngabatalan teman-teman ya. Nah, ini dia kleonya. Ayam geprek nama teh ayam? CF. Oh, CF. Kehabisan ya ayam geprek nama. Siap. Batalan dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia mie ayamnya teman-teman. Tuh. Ini langsung digas aja mie ayam. Kebetulan ini tripod ketinggalan. Saking terburu-burunya ya. Karena rusuh sudah burit. Ini kita juga pesan bakso ya. Kita tambahkan ke sini airnya sedikit berkuah. Nah, ini baksonya kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laksana yang mie ayam. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini bahasanya coba dicek. Saya suka ininya. Kikil anaknya. Coba ini rasanya. Top. Gimana? Enaknya? Rasanya maknyos ya. Ini nama baksonya teh apa ya? Enggak ada namanya. Oh, Doci kita. Oh, iya. Ah. The Cikita. Nah, itu dia. Jadi, tempatnya tidak jauh dari rumah kita ya, sekitar. Menunya banyak. Ini tempatnya tidak jauh dari rumah saya, sekitar 15 menitan lah ya, kurang lebih. Tuh ada nasi uduk, minuman dingin, mie bakso, mie ayam, kue teo, pecel ayam, dan lain-lain ya. Tuh. Soalnya enak kayaknya ya. Enak. Mantap. Alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah tiba lagi di rumah. Dan setelah tadi kita buka puasa di luar, jemput kakak dan lain-lain pokoknya mah ya, sekarang kita sudah berada di rumah kembali. Ini ada yang spesial nih, kakak senyum-senyum bahagia nih. Dapat apa nih, coba lihat. Nah ini dia, coba Abi lihat. Ini juara kedua lomba vlog pesan kreasi ya. Ini ngeblur, aduh ngeblur. Nah, vlog pesan kreasi golongan remaja. Alhamdulillah. Itu ada itu sertifikat ya. Tuh alhamdulillah. Sertifikat tanah. Bukan. Oh, bukan ya. Kayak itu sertifikat tanah. Alhamdulillah ya. Kakak juara kedua lomba vlog. Padahal ngeditnya gak dibantuin sama Abi ya. Cuma ditilai sajalah. Ngedit sendiri, bikin video sendiri. Sendiri berdua. Kalau bikin videonya berdua, kalau ngeditnya kakak. Oh, kalau ngeditnya mah kakak sendiri. Iya. Oke. Okay. Alhamdulillah pokoknya mah ya. Alhamdulillah, syukuri. Ya, prestasi. Prestasi kakak juara kedua. Tingkatkan harus lagi. Semangat. Kreativitasnya tingkatkan lagi ya. Yeah. Nanti bikin channel YouTube. Kalau udah punya channel. Iya, maksudnya diisi kembali videonya. Jangan diterbengkalaikan, sayang. Oke. Okay. Sampai di sini dulu teman-teman ya untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan Mang Pep bersama keluarga dari awal sampai akhir, dari tadi siang jajab donasi dan lain-lain pokoknya. Terima kasih. Oh iya, dan barusan apa ketemu subscriber. Oh, di Warung Bitung ya. Di Kaum ya, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menyapa kita ya. Pokoknya mah kalau kenal rumah sak kenal mah disapa saja nggak apa-apa ya, karena kita tidak kenal. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Angkat pialanya, angkat. Hore. Alhamdulillah.